Nasib seorang ibu sedang berpantang yang tinggal dalam sebuah kereta bersama anaknya dan tular pada malam Rabu mendapat perhatian Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari lapor Sinar Harian. Menurutnya, semua pihak seperti Pejabat Agama Daerah Kuala Muda, Murtada Dakwah Center Madat, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dan beberapa agensi lain sedang bekerjasama untuk membantu wanita tersebut. Ibu tersebut bersama anak-anaknya kini ditempatkan sementara di Madat dan menunggu agensi berkaitan menguruskan urusan-urusan berkaitan diselesaikan dengan segera. Dalam pada itu, Pengarah Urusan Madat Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusuf berkata pihaknya sudah tampil membantu dengan membawa mereka ke pusat dakwah tersebut untuk menginap sementara kira-kira jam 10 malam pada Rabu. Hadir sama ke Madat untuk melihat masalah tersebut adalah Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Datuk Zakaria Othman dan aktivis masyarakat Natipa Abu. Pegawai kesihatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut hadir untuk membuat pemeriksaan ke atas bayi wanita tersebut. Thank you.